jalan. Paling. Istilahnya mereka pakai tujuh puluh, tapi biasa setengah gram. Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba. Jadi, setelah ini karena kami sudah pembungkusnya ini. Setelah dibuka, ternyata ada kecurigaan bahwa di dalam adalah narkotika. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas. Mas kabar. Masih anu, masih rilis. Satu lagi rilis ini dia. Ya, aman. Ditangkap di kelurahan Bataraguru sana, di Bataraguru Tanggul. Jadi pemotongan sapi. Jadi dia sebelum ditangkap itu dia melarikan diri. Namun saat dia melarikan diri, anggota juga respon, melakukan pengejaran, akhirnya dia tertangkap. Setelah tertangkap, dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, ada ditemukan butiran-butiran kristal yang diduga narkotika. Jadi ada sebanyak 18 aset. Awalnya pakai saat ini disangka pencuri ya? Jadi bukan disangka pencuri, memang dia adalah ada laporan, dia target pencurian karena dia ada laporan di sini dan dia terekam di CCTV. Akhirnya diketahui bahwa yang melakukan pencurian di sana itu ada, di dekat stadion adalah si Renaldi ini. Modusnya dalam melakukan aksi, jadi ini dia menerima buangan dari seseorang. Setelah itu dia diperintahkan untuk membuang sebagian ini paket-paket itu, dan itu dijual juga. Selain itu dijual, dia akan dia konsumsi juga. Dari paket yang sudah ada yang sudah terjual kan? Menurut dia ada satu yang terjual, dengan tapi itu yang terjual juga dia sudah kurangin dia makan juga. Berapa saset yang terjual menurut dia satu? Pak Kasat, ini kan berlaku ini diperintahkan. Apakah pihak kepolisian sudah mengetahui yang memerintahkan ini? Ini yang kami dari keterangan mereka saja dulu, dari apa yang dia mereka berikan sama kita itu belum kami langsung percaya karena tidak ada petunjuk lain yang selain dari dia yang dia sebut. Baru yang kami cek nama yang dia sebut itu nama samaran yang kami yang belum tahu juga. Pengakuannya seperti apa, Bang? Ya, pengakuannya seperti apa? Pengakuannya bahwa dia itu menerima buangan dari seseorang yang mengaku di lapas bau-bau. Dengan setelah dia terima itu, dia disuruh membuang lagi. Yang dia mau buang itu yang paket 70 itu. Yang dia buang pertama itu, makanya dia tidak disaset-saset. Lokasinya kan, Da? Untuk lokasinya menurut dia, kalau selama ini dia, karena dia menurut dua kali, ya di sekitar tanggul situ selalu dia tempel-tempel. Oh, di situ saya lokasinya. Pelaku ini sebagai pemakai dan pengedar, Bang? Ya, karena dia pakai juga, dia mengedarkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.